Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Viral, anggota TNI nangis dan cium kaki ibu mempelai di pernikahan mantan. Putus cinta memang sangat sedih dan bikin hati teriris. Bagaimana tidak, kisah cinta yang sudah dirajut sekian lama harus kandas di tengah jalan begitu saja. Kesedihan itu semakin dalam ketika mendapati sang mantan harus menikah dengan orang lain. Banyak kisah unik hingga menyedihkan seseorang yang datang ke pernikahan mantan. Reaksi mereka pun beragam. Ada yang menangis, ada yang merelakan. Namun tak sedikit juga yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Kesedihan itu juga dirasakan oleh seorang pria, anggota TNI yang satu ini. Baru-baru ini sebuah video yang diunggah di akun TikTok @tio09 pada hari Selasa, 3 Februari 2021. Seorang anggota TNI datang ke pernikahan mantan. Dalam video itu, ia tampak sedih hingga tak kuasa membendung air matanya. Lama pacaran gak menjamin kepelaminan. Sabar ya mas, tulis akun TikTok @tia09. Mengenakan seragam TNI warna hijau loreng dengan sepatu hitam serta tas kecil di punggungnya, pria itu berusaha tegar datang sendirian ke pernikahan mantan. Pada pernikahan tersebut, anggota TNI yang tadi sebutkan namanya itu tampak sedih. Datang seorang diri, ia bersalaman dengan orang tua mempelai. Bahkan ia menangis melihat sang mantan kekasih sudah berada di pelaminan menikah dengan orang lain. Ketika bersalaman dengan ibu mempelai wanita, kesedihan tak bisa ia tutupi lagi. Anggota TNI itu dan ibunda mempelai berpelukan erat. Ibunda mempelai wanita juga tampak sedih karena pria itu tak berjodoh dengan sang anak. Melihat hal itu, mempelai wanita juga ikut menangis, merasa sedih. Sang mantan berpelukan cukup lama dengan ibundanya. Terlebih usai memeluk, ia menunduk dan mencium kaki ibu sang mantan cukup lama. Orang tua mempelai wanita pun terlihat makin sedih. Aksi yang dilakukan anggota TNI ini membuat keluarga dan tamu yang hadir turut merasakan kesedihannya. Ia juga memeluk ayah pengantin wanita dengan menangis. Ayah mempelai wanita tampak menepuk-nepuk pria tersebut agar ikhlas melihat mantan kekasihnya menikah dengan orang lain. Sontak, video pria anggota TNI yang menangis datang ke pernikahan mantan ini jadi viral. Tak sedikit orang yang merasa ikut sedih melihatnya. Video yang diunggah @tio09 juga dibanjiri berbagai komentar oleh warganet. Selain itu, ada salah netizen yang menduga jadi anggota TNI tersebut bukan mantan kekasihnya, melainkan kerabat mempelai yang akan bertugas dan berpamitan. Gue yakin cowoknya pasti sakit banget, udah berjuang menjadi tentara, pulangnya langsung dapat undangan dari wanita yang dia cintai, tulis akun TikTok @desiansa. Dia waktu berjuang pasti kepikiran tiap malam, dan ternyata yang dipikirkan sudah tak sejalan, komentar akun TikTok @nadia. Kalau nggak salah itu kan adiknya perempuan yang nikah, dia mau berangkat tugas, makanya dia mau pamit sama orang tuanya. Masa iya dia bersujud sama orang lain? Tulis @kasis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.